one-way hari ini yang hari kedua ya. Kemarin sudah kita berlakukan sampai pukul 24 diperpanjang sampai pagi. Sampai saat ini masih one-way hari yang kedua. Hari ini cukup signifikan. Jadi kenaikan traffic accounting yang ada di Ketol itu cukup luar biasa lonjakannya. Dari 2.000 ke 3.000, yang terakhir 4.500. Jadi kapasitas volume rasio 4.500 itu sudah lonjakannya cukup tinggi. Sehingga Polda Jawa Tengah mengambil sikap, mata sebentar Bapak Kapolda, untuk membuat one-way lokal. One-way lokal itu adalah untuk mengurai kepadatan yang ada di Ketol Kali Kangkung. Itu dari Kali Kangkung sampai ke 442 di Bawen. Sehingga bisa terurai. Selanjutnya setelah kita mengantisipasi one-way lokal, tentunya kita mengelola exit tol termasuk perkotaan. Baik itu di dalam kota Semarang, Bawen, Banyumanik, ini akan jadi apa? Kepadatan arus ini kita kelola. Dan saat ini tol Kali Kangkung cukup lumayan, tapi masih mengalir. Bisa dikatakan ini puncak arus mudik gitu Pak? Bisa juga. Hari ini atau mungkin kita nunggu nanti malam. Tapi kelihatannya hari ini. Karena setelah jam 17 sampai jam 18 itu ada kenaikan. Mungkin juga sampai 5.000. Ini kelihatannya arus puncaknya sudah sore hingga malam hari ini. Sampai sudah terdata sampai sekarang mungkin berapa jumlah kendaraan yang masuk untuk hari ini Pak? Kalau hari yang lalu itu 30.000 yang melalui Ketol ya, karena itu kan banyak sekali dari Pejagan sampai Kali Kangkung, tapi yang di Ketol itu 30.000, terus kemarin itu 46.000, jadi ada kenaikan yang signifikan. Dari 46 keseluruhan dalam 1-24 jam dan 1 jamnya adalah 4.000. Ini berarti kelihatannya menurut saya, dan tadi saya ada koordinasi dengan Jasa Marga, harus bertanya tadi sore dan malam.